Oke guys, ini adalah Noken As untuk Vega ZR Mio, kemudian Jupiter Z New, kemudian Nuvo, itu sama. Oke, ini harganya 40.000 guys. Jika kalian tertarik, linknya ada di deskripsi. Oke, kita buka. Ini 5D9, ini kepunyaan Vega ZR dengan kode 5D9. Kita bongkar ya. Oke, ini Noken As-nya seperti ini. Oke, untuk kode bearingnya ini biasanya 6904 ya, 6904. Nah, di sini saya mempunyai head beserta Noken-nya, kita lepas. Nah, ini kendalanya sudah aus di sini tuh. Ini sudah kemakan ya, ini masih baru. Oke, jadi liftnya ini akan berubah kalau sudah termakan kayak gini. Jadi liftnya kurang lebar, sehingga motor itu kurang bertenaga. Maka dari itu saya beli Noken As kepunyaan Vega ZR. Oke, jika kalian tertarik dengan Noken As Vega ZR Yamaha ini, linknya ada di deskripsi, saya akan taruh di situ. Oke, ini gandeng, ini koyo guys, lihat guys, ini gandeng koyo. Ini koyo itu bearingnya lumayan bagus, dan di sini clearance-nya tidak terlalu berlebihan, jadi span ya guys. Kan bearing itu kan ada clearance-nya yang C3, kemudian C berapa, 2, 3 dan lain sebagainya. Semakin banyak atau semakin tinggi atau semakin angkanya banyak, itu keoblakan atau kelonggarannya itu akan semakin oblak juga. Jadi kalau C1, C2, C3 itu clearance itu menandakan keoblakan. Semakin besar angkanya itu oblak, kalau di gini oblak. Nah, kelebihan kalau C3 itu bearingnya itu bisa berputar lebih cepat. Karena apa? Nggak terlalu span seperti itu, tapi suaranya lebih berisik. Oke, seperti ini bearing atau lahernya, kemudian ini Noken As-nya seperti ini. Sekali lagi linknya ada di deskripsi. Ini Noken cukup bagus, ini dijamin awet, tergantung oli kalian wajib rutin diganti. Oke, cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe dan aktifkan loncengnya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye.